Oke ya bosku ya, selamat sore menjelang malam. Udah lama nggak buat konten bosku ya. Oke. Ini ada pasien speaker Carter. Speaker Carter ini udah lama banget ya. Kalau ngomongin kualitas dengan brand yang lama udah nggak diragukan lagi. Ya, udah nggak diragukan lagi. Kenapa? Ya, brand-brand lama tentunya ngomongin brand ya tentu udah berkualitas ya. Oke. Ini dibuka nggak apa-apa, coba ini ininya. Baut. Kita mau lihat speakernya dulu. Ya. Oke, sebelumnya sebelumnya ini power ini masuk sini mengalami kendala sama orang servisnya, bagian rangkaian ini diputus satu, jadi mengakibatkan dari level input kedua input ini enggak ada yang fungsi, itu satu. Dan yang kedua, power ini sudah modifan atau sudah ganti ya, sudah ganti. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya Yamaha, isinya Suzuki kata orang yang punya nih. Isinya Blazer. Tapi untuk yang bagian preamp mikrofon serta reverb tone control masih original ya. Tuh lihat Carter C321.0. Ini juga sama, masih ada. Ini sama. Ngomongin barang pasti kualitas oke. Nih. Ini ada speakernya. Ada tweeternya juga. Ini speakernya adalah speaker PV sih. Infonya PV. Tapi nggak tahu. Ya. Nggak tahu seperti apa. Oke. Terus ada kerusakan di bagian IC yang itu, yang warnanya berbeda. Kalau yang ori yang ini ya, 4558 D. Nah, yang ini yang kita ganti 4558. Ada dua yang kita ganti, terus di bagian ini ada kita ganti resistor karena memang tegangan tidak stabil ya, atau junjing seperti itu. Nilai di ini di bagian pin kontrolnya. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Coba. Ada kabelnya enggak? Iya. Kabel-kabel. Oke. Ini kabelnya ya, bosku ya. Oke. Nah, ini ada manis ini. Manisnya dipindah dulu. Bisa. Ah, boleh boleh dicolokin. Oke. Ini ya, bosku ya. Coba. Cek cek ya. Coba ya. Cek cek halo 1 2 ya. Cek halo. Tik di 1 2 nih. Cakep pak. Cek cek halo 1 2. Cek. This low ya. Tes 1 2 1 2 ya. 1 2 di coba cek. Di halo 1 2 ya. Halo, ini udah fungsi ini mikrofonnya ya. Oke, coba yang kedua. Cek cek halo. Tes ya. Tes ya, ini echo-nya juga udah oke. Kalau bagian ini nggak ada masalah sih, cuma ya mesin powernya yang disayangkan ya. Kenapa disayangkan? Karena udah diganti dengan Blazer, tapi ya nggak jadi permasalahan ya. Oke. Kalau ngomongin Made In, nggak tahu nih Made In mana nih. Carter, tipenya Carter CK300 bosku ya. Oke. Bangunin, bangunin. Oke bosku ya. Kita coba musik, coba musik Mas Desta.
Okay. Ini equalizernya. Oke, nyaman juga ya, di telinga nyaman. Oke, di telinga juga nyaman. Musiknya enak. Kalau ya. Oh iya. Kalau musiknya ya kalau mesinnya maaf ya, kalau mesinnya original mungkin tambah enak lagi, tambah cakep. Ini aja udah enak. Ini enggak fungsi ya. Kenapa? Ini udah diputus. Ya. Menyelamatkan barang langka. Yang beli enggak tahu kalau mesinnya udah gantian, ya. Oke, terima kasih, Bosku. Salam solder panas dari HS Pro Metro Lampung. Kalau yang mau tanya silakan di kolom komentar saja, Bosku. Terima kasih ya.